Ini adalah bola biliar, tapi di video kali ini kita akan main biliar tidak menggunakan bola ini. Kita akan bermain biliar menggunakan bola-bola aneh. Bermain biliar adalah salah satu hal kesukaan aku. Aku sudah mempersiapkan berbagai macam bola dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran yang paling besar. Langsung aja kita mainkan bola yang pertama adalah kelereng. Jadi di sini semua bola yang aku bawa ini adalah sebagai pengganti bola putih atau cue ball-nya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita di sini nggak main banyak bola, tapi hanya 3 saja. 3. Bola 1, 2, dan 3. Yang masukin bola 3, dia keluar sebagai pemenangnya. Siap. Nih, aku taruh di sini. Silakan kalian sweet. Oke. Okay. Yeah. Luki yang break Luki langsung. Yang break. Luki sudah mengambil gaya. Gayanya yang penting ya. Bagus. Yang penting gaya dulu. Cross break dulu. Banyak gaya dulu. Berarti enggak kena. Gol. 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 Forcing lah. Iya. Wah, kena tuh. Tapi foul, nggak kena ball. Bola satu duluan. Yeah. Free ball, Weda. Free ball. Ini Weda mau melakukan kombinasi. Lupa, belum ke cue. Tuh, bergerak sedikit. Bola okay. Satu. Ah. Duh. Foul. Kepukul duluan sih ya. Luki foul lagi, guys. Mantolnya sulit. Nah. Aduh, foul. Ribet, guys. Bola kelerengnya nyangkut. Bagus. Ini masuk ini. Bola duamu susah. Yang penting menyentuh. Bisa. Ah! Sudah. Pas. Oh, bisa ini. Sini, situ. Oke. Okay. Sudut situ. Oke, okay, silakan saja. Coba. Like ya, guys. Ini ide ini aneh memang. Wah, bolanya ini yang mental, Bang. Tipis aja nih, masuk harus mental tipis. Awas mental ke depan lu, Ki. Waduh. Ternyata susah ya? Susah, Pak. Bolanya yang bola kelerengnya yang kalah. Nah, fall. Tapi fall. Luki bisa dapat nih kesempatan Luki masukin bola dua. Habis nih, stop ball ya. Apa artinya itu, Bandit? Bola berhenti. Gitu. Wah! Bola. Kelerengnya masuk, guys. Kita lihat, guys. Ya! Ini kalau Luki masuk, maka Luki 1 poin. Waduh. Padahal itu aku udah lurus. Habis ini tambah waktu mulai Majang. Fall. Oke, Luki, habiskan. Satu poin pertama menggunakan kelereng dipegang oleh Luki. Kita lanjutkan. Saya akan melawan Mr. Bandit. Kita akan bermain menggunakan bola golf. Kita lihat, guys, aksi Mr. Bandit. Wow, ini masih oke, Pak. Masih bisa dipakai bolanya. Ini masih bisa ini. Wow! Bisa gitu, Pak. Bisa. Nah, ini yang susah, Bandit. Wow. Ini sticknya defleksi ini, lu. Ada sedikit efek gitu loh. Ayo, Bandit, masukkan, Bandit. Pelan saja. Nice, Bandit. Dia ya, pasti mundur ya bolanya. Masuk. Nah. Fall. Taruh stickmu, Bandit. Naikin bola lu. Nah, Luki satu ya. Yes. Aku satu, nih Bandit melawan Luki sekarang. Pakai bola bekel. Nanti setelah ini aku akan melawan Weda ya. Kita okay. Rolling, guys. Bola bekel ya. Tapi bola masih nempel gitu, Bandit. Bisa emang? Bisa. Pelan banget ya. Pelan banget. Ayo, ayo. Jauh banget bolanya di ujung, guys. Wow. Luki berhasil memasukkan satu. Bola dua sekarang. Bola dua. Keluarnya. Gaya banget ya. Pak. Intervensi, Pak. Tolong disabotase atletnya, Pak. Ini pukul dulu Bandit. Waduh, kurang keras lagi Bandit. Kerasan. Apakah Luki akan menambah skor menjadi 2? Jatuh lagi. Nih Bandit. Wah, ini pasti masuk Bandit. Oh, parkir. Pas banget parkir. Tunah namanya teknik. Waduh, kurang aja Luki menang lagi. Tapi jauh. Nah, ini pelan-pelan. Waduh. Ambil. Gaya banget dia main kayak orang-orang profesional, guys. Dicok dulu, guys. Lihat-lihat Bandit pakai armrest ini ya. Apalah namanya itu.
Jadi skor sementara Lucky 1, Bandit 1, Yudis 1, Weda 0. Jadi lanjut, sekarang Yudis akan melawan Weda menggunakan bola kasti. Aku yang break. Tapi masuk. Oke, di sini Lucky. Dia hyperaktif soalnya. Pukul. Masuk. Waduh, habis. Habis dong. Cepet banget ini. Gak bisa ini. Waduh. Waduh. Iya. Menurutmu apakah ini akan masuk, Bandit? Masuk, Bandit. Harusnya sih masuk, Pak ya. Kalau masuk, skor kita jadi satu semua nih. Bener. Waduh, rambutku mengganggu. Top ball itu. Berikutnya, Lucky belum lawan siapa? Lawan Pak belum. Oke, sekarang aku akan lawan Lucky. Bermain menggunakan bola tenis. Waduh, awas mental ini, Pak. Gak apa-apa ya. Lihat ya. Wow! Yang penting bolanya sempiar. Oh, masuk tuh kombinasi. Gak usah banyak gaya kamu, Lucky. Kombinasi. Lihat guys, bola kombinasi. Kenapa gampang sekali dia keluar ya, padahal langsung pelan. Ini bola lurus, Lucky. Itu sih teorinya seperti itu, lurus. Ya! Kena dua. Tidak bisa. Nah, tapi kamu juga gak bisa masukin ini. Sini. Sulit ini, Pak. Mengunci bola ini. Ayo. Apakah bisa, Lucky? Insyaallah. Nah, pol. Pol tidak kena. Salah pol. Langsung aja Bandit ke situ, Bandit. Coba. Oh, belum dicok. Sisi macoknya, Pak. Nih. Masuk. Bola 2. Oke. Plat. Nice, Pak. Wah! Bola 3. Habis. Kita lihat. Kita pasti coba. Bisa ini. Bola 3. Wah! Dia selalu naik ke atas meja emang. Kena. Bola jauh, Lucky. Ini agak sulit karena bolanya ringan sekali. Lebih ringan daripada klereng tadi. Wow, hampir. Ini nggak bisa masuk ini. Wah, bisa tipis ini. Di sini. Tipis habis beda. Ya, tipis habis. Nice! Yeah. Wow! Mantap, Pak. Berarti skornya 2-1. Ini no setting. Berikutnya siapa yang bermain? Aku sama Weda. Weda akan bermain melawan Bandit. Siapapun yang menang skornya 2. Ya. Dan kalian akan bermain menggunakan bola baseball. Guys, ini dia bolanya. Ini sebenarnya bola softball, guys ya. Lihat. Oh, ini masih bisa. Cakep, guys. Main biliar pakai bola softball. Oh, bisa ini. Bawa ke sini. Weda mau mantul. Wah! Kombinasi ini banyak gaya Bandit ini. Wow! Ya! Tapi sayang bola putihnya ikut masuk. Aduh, dia ke sini dia. Dia jalannya ogle-ogle loh. Wow! Karena bola putih ikut masuk, maka yang menang adalah Bandit. Jadi, kita akan rotasi lagi karena masih ada bola-bola lagi yang akan kita mainkan. Berikutnya ini seru banget, kita akan bermain menggunakan bola takraw. Aku nge-break. Wah, ini gimana ini? Wow! Masuk. Tapi sayang bolanya keluar. Ini gimana caranya? Oke, diparkirin. Enggak kena itu dia loop sebetulnya karena terlalu besar bolanya. Masuk. Oh, gila, bisa gitu. Taruh stekku. Apakah sapu bersih? Ya! Belum. Weda punya kesempatan. Waduh. Lu gantung stick di sana, Lucky. Weda punya chance, dia punya kesempatan. Berarti bola ini enggak bisa masuk ke sini, Pak ya? Ya! Maka Lucky menang dong. Menang. Jadi Lucky sekarang skornya 2. Pertandingan berikutnya, saya akan melawan Mr. Bandit. Kita berdua akan bermain menggunakan bola sepak bola. Bisa kamu melakukan tendangan pisang? Tendangan pisang boleh. Di sini pukulan pisang, Bandit. Kalau lu enggak kelihatan bola gitu. Subscribe ya, subscribe. Benar. Pol. Diam kamu. Ya. Saya pegang Pak, pas memukul saya lepas aja, Pak. Siap lagi. 1, 2, 3. Ya! Aduh! Sedikit lagi. Aneh. Ini Bandit ya, pasti masuk, Bandit. Fix goal. Ini adalah fix goal, Pak. Nice, Bandit. Tapi bola 2 enggak bisa diraih. Wow, kena. Masih susah juga. Langsung aja, Lucky. Langsung. Pakai insting, Bandit. Wow. Masuk. Aduh. Gak mungkin masuk lubang.
Waduh. Nah, ayo Bandit, bisa ini Bandit. Wah, fix goal ini. Kita lihat guys, apakah bola 2 bisa dimasukkan oleh Mr. Bandit. Wah, pelan tapi sekali. Terlalu pelan, terlalu pelan. Waduh. Waduh, waduh bola masuk. Sekarang kiss Luki. Dorong aja, Pak, dorong. Oke, lihat kami. Nah, masuk. 3. Bola 3. Ser. Wow. Selesai. Gila, keren. Berapa itu? 3 2 2 1. Siapa yang satu? Saya. Weda. Kita kasih kesempatan Weda. Ini adalah pertandingan terakhir ya guys ya. Kita akan bermain menggunakan bola basket. Bolanya besar banget, lebih besar daripada bola sepak yang tadi ya. Karena ini bolanya besar, Pak. Sticknya juga harus besar tadi. Betul, pakai pantatnya. Oh, fall. Langsung fall. Bola karet hati-hati ya. Dia gampang keluar dari meja. Aku juga, aku mau pakai stick bagian belakang. Ah, tidak kreatif. Nah, fall. Wah, curang ini. Harus ngepas. Bola itu harus terkena sama pinggiran meja. Sekuat tenaga. Waduh, fall. 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 Ayo, Bandit. Waduh, okay. Bisa, bisa. Bisa. Nggak fall, nggak fall. Bisa nih. Pakai ini aja dah. Ini. Nah, masuk. Waduh. Parkir, bagus. Bagus, bagus. Habis dong ini. Masuk! Habis lah, habis ini Pak. Gila, keren banget Weda masuk bola duanya. Mantap ya! Sini, sampai sini. Bener, bener, bener. Wah, bisa freestyle gitu ya? Kesempatan untuk Mr. Bandit, apakah bisa dikejar lagi? Waduh, oke. Bola sudah terpasang nih, di depan lubang. Ini kalau Weda menang, poinnya jadi 2-2-2 nih. Tapi kalau misalkan Bandit yang menang, Bandit jadi 3. Pelan-pelan Weda. Wah! Berarti Bandit yang menang. Jadi di sini bola kita sudah habis. Habis. Jadi Lucky poinnya 2, Weda tetap 1, tadi aku 3 dan Bandit 3. Tos dulu Bandit. Wuhuu. Kita pem-